Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wala rasulullah ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang berkah bagi umat Islam. Bulan Ramadan disebut sebagai madrasah Ramadan karena di dalam bulan ini kita diajarkan untuk saling berbagi, berdisiplin waktu, menahan hawa nafsu, dan yang lainnya. Di bulan ini pula kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut jelas sekali dikatakan bahwa tujuan dari puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Secara bahasa, puasa sendiri dalam bahasa Arab disebut sebagai asyam atau as-saum yang artinya menahan diri. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan Ramadan artinya pembakaran. Maksudnya ialah pada bulan Ramadan ini, umat Islam diharapkan mampu memanfaatkannya sebaik mungkin untuk meleburkan segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, orang yang berpuasa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu Saumul Umum, yang kedua Saumul Khusus, dan yang terakhir yaitu Saumul Khususil Khusus. Yang pertama yaitu saumul umum atau puasanya orang-orang awam. Puasa ini adalah puasanya orang-orang awam atau puasa yang dilakukan kebanyakan orang atau pada umumnya. Puasa ini merupakan tingkatan yang paling rendah karena orang yang melakukannya hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, hawa nafsu, dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Saumul umum ini dianggap sebagai gerbangnya puasa karena untuk menuju tingkatan yang selanjutnya seorang muslim harus melewati tingkatan ini terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu saumul khusus atau puasa khusus. Puasa ini adalah puasanya orang-orang sholihin. Tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, tetapi juga mempuasakan semua alat indranya atau seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik, seperti penglihatannya, pendengarannya, lisannya, maupun perilakunya. Contohnya seperti penglihatannya tidak melihat hal-hal yang tidak baik, pendengarannya tidak mendengarkan kata-kata yang buruk, lisannya tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia ataupun berkata kasar, perilakunya selalu dijaga dari hal-hal yang tercela. Orang yang berada di tingkatan ini memiliki kesadaran untuk menahan keinginan secara lahiriah yang berupa keinginan anggota tubuhnya. Dan yang terakhir yaitu saumul khususil khusus atau puasa yang paling khusus. puasa ini sudah memasuki level para nabi, para siddiqin, para muqarrabin, dan para aulia. Puasa ini merupakan puasa yang paling utama karena selain menahan lapar, menahan haus, hawa nafsu, dan mempuasakan seluruh alat indranya atau seluruh anggota tubuhnya, tetapi juga memfokuskan pikirannya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada tingkatan Saumul Khususil Khusus ini, pikiran selain Allah dan pikiran duniawi dianggap sebagai merusak puasa atau membatalkan puasa. Karena alasan itulah mengapa Saumul Khususil Khusus ini merupakan puasa yang paling utama. Sekian kultum dari saya. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.